Guys, 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 guys. Ada hot news. Emang berita apaan? Bakal ada murid baru yang bakal masuk di kelas kita. Eh ya, namanya itu Maya. Maya, lu apa-apaan sih? Apa? Lu kenapa datang langsung marah-marah kayak gini? Gara-gara lu sekarang gue ribut sama Danis, tau gak? Guys, 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 ada hot news. Siapa lagi yang kesema-sema? Otak lu isinya sema-sema mulu ya, Sel? Ya kan lu setiap ngasih info selalu info tentang gitu-gituan. Kali ini beritanya tuh beda. Kalian mau denger gak? Enggak. Enggak. Jadi? Nih, dibilang enggak juga. Ini beritanya emang bukan buat lo. Jadi lu diem aja. Ini berita buat para cowok-cowok nih. Emang berita apaan? Tuh kan, lu juga penasaran kan? Gimana? Lu mau denger juga gak, Nis? Enggak. Oke, gua anggap jawaban lu iya. Jadi, bakal ada murid baru yang bakal masuk di kelas kita. Ya hot newsnya di bagian mana? Kecuali anak presiden gitu yang sekolah di sekolah kita jadi murid baru, baru hot news. Muridnya cantik. Eh iya, secantik apa? Yang penting lebih cantik dari Giselle. Namanya itu Maya. Halo semuanya, kenalin nama gue Maya Triana, biasa dipanggil Maya. Salam kenal semuanya. Emang kalau soal cewek cantik lu gak bisa diragukan lagi deh, Mike. Oh iya dong, Michael gitu loh. Kenapa Maya pindah sekolah kesini ya? Lihat tuh, si Danis aja ngeliatnya sampai gak ngedip. Udah susah menghindar, malah sekarang sekolah sama Danis dan duduk pas di sebelahnya lagi. Mai, kantin yuk. Ah, iya, lo duluan aja deh. Ntar gue nyusul. Oh ya udah, gue duluan ya. Bye. Untung aja temen duduk sekelas gue ramah. Nis, kantin yuk. Nih anak gue udah pada kelaparan nih dari tadi. Anak lo yang mana? Ya cacing di perut gue lah. Malah nanya lagi lo anak yang mana. Kalian duluan aja, ntar gue nyusul. Oh, ya udah. Yuk, Mike. Lu cuma berdua lo di kelas baru, Nis. Jangan sampai lu bikin anak orang nangis ya. Mike, ya? Lu masih ingat sama gue kan? Lu enggak ingat sama gue? Sumpah, tahu kok gue. Lu Danis kan? Keren lu lupa. BTW, kenapa lu pindah ke sekolah sini? Disuruh papa gue. Bokap lu pindah tugas. Ya biasalah, dalam setahun gue bisa 3 kali pindah sekolah. BTW lu apa kabar? Udah lama banget kita gak pernah ketemu. Kabar gue baik. Kalau lu? Gue juga baik. BTW kita ketemu kapan ya terakhir? Waktu kita putus. Oh iya, habis putus kita udah gak pernah ketemu lagi. Bahkan untuk sekadar papasan aja juga gak pernah. Mau jalan sama gue gak, Mai? Hah? Sekolah ini emang luas, tapi setiap jalurnya tuh udah ada penandanya gitu kok. Jadi kalau misalnya lo mau keliling-keliling sendiri gak bakal nyasar. Tapi gue masih bingung. Gak apa-apa, nanti gue bakal sering-sering ngajak lo keliling sekolah. Thank you, Danis. Nah, kalau ini ruang musik. Lo masih suka main piano? Dikit. Ya nanti lo ikut aja klub musik di sekolah ini. Gue jarang ikutan organisasi-organisasi sekolah gitu. Kenapa? Lo tahu kan, gara-gara kerjaan bokap gue jadi sering pindah-pindah sekolah. Dan setiap pindah sekolah ya gue gak pernah kenalan terlalu banyak sama temen. Soalnya gue yakin di sekolah itu ya gue bakal sebentar-sebentar aja. Berarti nanti lo ada rencana pindah dari sekolah ini juga ya? Gak tahu, Nis, gue sih ngikut aja. Yaudah kalau gitu kita ke kantin yuk. Karena lo murid baru di sekolah ini, hari ini gue bakal traktir lo deh. Boleh? Di mana kantinnya? Tuh di sana. Yuk. Makasih ya, Nis, lo selalu nemenin gue. Gak masalah, kan lo masih murid baru di sini. Jadi wajar, lo masih belum kenal orang-orang juga kan. Dan nanti kalau misalnya lo mau kemana-mana, lo bilang aja ke gue. Iya, perpustakaan di sini di mana ya, Nis? Oh, lo mau ke perpustakaan? Ah, enggak sih, gue cuma mau nanya doang. Siapa tahu nanti gue mau ke perpustakaan. Di ujung lorong sih kalau misalnya dari sini. Biasanya kira-kira lo berapa lama bakal pindah sekolah? Persiapan apa? Ya, buat gue jaga-jaga sama persiapan.
gue baru 3 hari sekolah di sini, Nis. Masa lo udah nanyain tentang hal itu sih? Persiapan kalau ditinggal lagi sama lo. Ya udah, nanti gue kabarin deh ya. Tapi gue harap lo gak usah pindah-pindah sekolah lagi ya. Gue juga gitu. Tapi setiap lo pindah sekolah ke sekolah yang baru, pernah ada yang lo pacarin gitu gak sih? Yah, jangankan pacar, temen aja gue gak ada. Ya gue emang selalu menghindarin diri dari orang-orang sih, buat menghindari drama persedih-sedihan setiap gue berhenti pindah sekolah. Tapi kayaknya kalau lo pindah, gue gak bakal rela deh. Danis kemana ya? Biasanya dia selalu nungguin gue dalam kelas. Eh, pagi Maya. Pagi Ren. Gimana hari keempat lo di sekolah baru ini? Ya gitu, gue suka sama sekolahnya. Bagus deh. BTW lo kenal sama Danis ya? Soalnya gue liat lo kayak kenal gitu sama dia. Iya, Danis itu man. Tapi kayaknya nanti Danis gak bisa nemenin lo lagi deh kayaknya. Kenapa? Ya karena pacar Danis sudah masuk sekolah. Danis punya pacar? Pacar Danis sudah 3 hari gak sekolah. Jadi Danis beneran udah punya pacar. Eh, Mai, lu udah sampai sekolah? Iya. Siapa? Dia Maya, anak baru di kelas aku. Oh, kenalin gue Aurel, pacarnya Danis. Gue Maya. Randy sama Michael pasti kesenangan karena ada murid baru di kelas kalian. Emang, si Maya belum sampai aja mereka udah heboh duluan. Keadaan kamu udah membaik kan? Udah sayang, sekangen itu ya kamu sama aku. Iyalah, kamu udah sampai 3 hari gak masuk sekolah. Semenjak pacar Danis datang, dia udah gak mau nemenin gue lagi. Guys, gue duluan ya. Si paling bucin dah. Bel baru bunyi, udah main mau nyamperin pacarnya aja. Suka-suka gue lah, makanya punya pacar lo. Sialan lo. Bahkan sekarang Danis udah jarang ngajak gue ngobrol dan basa-basi lagi kayak dulu. Tapi kalau emang dia punya pacar, kenapa gak bilang dari dulu aja ke gue? Mai, ke kantin. Hah? Iya, lo mau ke kantin? Iya, lo mau ikut? Boleh, boleh. Yuk. Danis. Eh, Mai, ada apa? Pacar lo cantik. Makasih, Aurel emang cantik. Pasti lo sayang banget ya sama dia. Banget, Mai. Gue gak pernah sesayang ini sama cewek. Cuma ke Aurel doang. BTW gue minta maaf ya, karena gue udah jarang bisa nemenin lo lagi. Karena cewek gue bisa salah paham kalau misalnya gue keseringan nemenin lo. Iya, Danis. Gak masalah kok. Gue ngerti. Ya, syukurlah kalau misalnya lo ngerti. Iya. Harusnya biasa aja. Tapi kenapa jadi sakit ya? Yul, lo tahu pacarnya Danis? Aurel. Iya. Tahu lah, satu sekolah juga tahu siapa mereka. Apalagi si Danis tuh bucin mampus sama Aurel. Berarti Danis emang sebucin itu ya? Banget, Mai. Danis emang gak ada deket sama cewek lain selain Aurel? Enggak, dia kalau sama cewek lain tuh cuek. Makanya gue sempet kaget waktu lu deket sama dia. Gue kira kalian cuma, apa ya, lebih dari temen lah. Ternyata cuma temen. Iya, kita emang cuma temen kok. Eh, bukan itu Aurel. Kenapa dia sama cowok lain? Jangan-jangan dia selingkuh lagi. Aku harus kasih tahu Danis. Maya, lu apa-apaan sih? Apa? Lu kenapa datang langsung marah-marah kayak gini? Lu ngasih foto apa ke Danis, ah? Foto? Oh, gue kirimin foto lu yang lagi selingkuh sama cowok lain. Asal lu tahu ya, dia itu sepupu gue dan gue gak selingkuh. Gara-gara lu sekarang gue ribut sama Danis, tau gak? Iya. Sorry ya, Rel. Gue mau maafin lo kalau lo bisa jelasin ini ke Danis. Iya, ya. Sorry ya, Danis. Udah bikin lo salah paham sama cewek lo. Gak masalah. Aku juga minta maaf ya, sayang. Karena udah marah sama kamu. Iya, sayang. Makasih ya, Mai, udah jelasin. Iya. Yuk, makan. Yuk. Mau ikut gak, Mai? Enggak deh, kalian aja. Ya udah, kalau gitu kita duluan ya. Bye, Mai. Gue emang masih suka sama lo, Nis. Tapi kayaknya emang udah waktunya gue relain lo bahagia sama orang lain.